semua tahu mereka tengah kecewa. Mereka tengah geram, mereka tengah marah. Tapi ya, siapa pun tanya sehingga ke tahap ini, mungkin selangkah lagi nak ke MC. Apa yang Asyik boleh komen untuk overall, untuk hari ini punya game dan overall season? Okay, pertama sekali nak ucap Alhamdulillah lah. Walaupun kita tewas pada hari ini, tapi kita dah start 5-6, 2 season berturut-turut. Dan Alhamdulillah season ni, walaupun kita expect untuk pergi ke Grand Final dan join MC, tapi kita tak ada rezeki malam ni. Tapi secara keseluruhannya, saya berpuas hati lah dengan semua teammates, coaching staff, managers. Kita memang work hard, sangat-sangat work hard untuk season ni. Banyak sangat perkara yang berlaku internally, tapi kita dapat handle dengan baik. Dan Alhamdulillah, achievement 3 ni, walaupun personally saya tak berpuas hati, tapi saya sangat bersyukur. Of course, bila semalam atau tak satu game player lain, tapi hari ni mungkin berbeza. Apa sebenarnya yang berlaku bila game di RCRG tadi? Terkejut juga sebab diorang dapat, orang kata apa, comeback daripada kekalahan semalam dengan begitu garangnya. Kita kena mengaku yang Todak memang kalah dengan SRG untuk kali ini. Tapi dalam masa sama, pasukan Todak rasa happy sebab dapat tengok balik rentak SRG. Sebab mereka akan mewakili MC bersama Vamos. Dua-dua tim ni kita sangat berpuas hati sebab mereka inilah calon terbaik untuk kali ini. Kalau untuk Min, untuk saya pun, kami just harapkan yang terbaik untuk dua-dua pasukan ni sebab semestinya diorang yang terbaik dekat Malaysia setakat ni. Kami pun redha dengan keputusan kami di tempat ketiga. Sebenarnya kalau nak tanya Ashi dengan Vin, dari early season kan kita tahu yang macam-macam lah, cakap Todak inilah, Todak itu, and then Todak dengan banyak tukaran lain up itu, dan akhirnya dapat jumpa the perfect formula. So bagi Ashi sendiri, macam mana pendapat Ashi lah tentu? Okay, sebenarnya kita tak ada nak kata kita terlalu bereksperimen pada regular season. Cumanya kenapa kita nak ramai? Sebab pasukan Todak merasakan yang kami perlu banyak ideas. Sebab players ada masing-masing, ada setiap individu masing-masing ada pro and cons dia. Cumanya kita dapat jumpa macam katanya perfect line up lah, tapi kita tak rasa perfect. Sebab second line up pun perfect. Cuma nak tak nak kita kena pilih 5 orang sahaja untuk bermain. Rasa sangat, orang kata apa, bersyukur lah sebab dua-dua line up ataupun 10 players ni memberikan kerjasama yang sangat baik. Dan tak memberikan apa-apa kesukaran untuk coaching staff handle. Tactical, draft, even emotion, semua senang Alhamdulillah. Dengan kelebihan kita ada player yang banyak pun, kita boleh dapat buat internal scrim, which is senanglah untuk kami elakkan leak info, scrim, some sort like that. Kedepannya, of course, kita nak bangkit, bukan lagi nombor 3, kita nak dapat nombor 1. Macam mana pun kita set season, kita dapat nombor 1. Kita banyak belajar, banyak sangat belajar season ni, daripada pasukan sendiri, daripada pasukan luar, daripada orang kata apa, idea-idea netizen. Semua kita ambil kira mana yang positif, mana yang negatif, apa yang related dengan kita, kita akan ambil seriously lah. So hopefully kami semua dapat bangkit, kami dapat semua bangkit dengan lebih garang, dengan lebih sharp pada season hadapan. Bos-bos pula macam mana Cik? Ada beri kata-kata ke apa selepas? Positif, Alhamdulillah positif. Macam Cik Lan, Mr. K pun sangat positif. Cuma dalam positif mereka, saya sendiri tahu ataupun kami sendiri semua tahu mereka tengah kecewa. Mereka tengah geram, mereka tengah marah. Tapi mungkin dengan keadaan inilah. Tapi saya yakin sebab saya pun dah kenal mereka lama. Mereka sangat supportive dan mereka tetap memberikan kata-kata semangat untuk kami semua bangkit. Terutama sekali dalam menyokong pasukan SRG dan Vamos untuk MC. Kita akan sokong sampai habis-habisan. Todak akan sokong mereka, dua tim ni habis-habisan. Dan dalam masa sama kita akan menang dengan mereka untuk season depan. Asyik, kita nampak Moon tadi macam bila dah
dalam holding room tadi kan. Dia macam rapat dengan player dia, player nangis dengan dia apa semua. Jadi untuk Moon sebenarnya apa role dia bila main? Okay, dia masih player. Okay, dia masih player, player mid kita. Cuma dia tu sendiri memang karakter dia macam tu. Dia penyayang. Dia penyayang. Dia tak boleh tengok teammates dia sedih. Dia akan try to cheer lah. Macam Young Lord ke, macam tadi Young Lord pun menangis apa semua. Itu first time Young Lord menangis. The entire season itu first time Young Lord menangis. Marahlah dia macam mana pun, itu first time dia menangis. Dan Moon memang banyak membantu kata apa, cool down. Sebab kadang-kadang bila kita tengah marah ni, kita tak boleh nak cool down dengan orang tu. Tapi Moon banyak tolong kita semua bab tu lah. So mungkin sekali kita tahu yang untuk playoff ni crowd todak, especially bila nampak memang macam battalion dah datang. So adakah Haji sendiri happy tengok bagi buff kat player ni ke? Oh, semestinya Alvin kan? Ya, sebab sebab apa ni, macam malam ni, terutama sekali malam ni lah, kita nak ucap terima kasih sangat dekat Patriots dengan semua penyokong-penyokong todak yang datang. Sebab diorang punya gendang, diorang punya chant semua tak berhenti. Dan kadang-kadang kita orang pun rasa kesian dekat Ros, dekat tempat-tempat tu sebab suara dia agak tenggelam. Tapi to be honest, memang bukan player saja, sebab saya sendiri rasa, sebab saya sendiri rasa dia punya bulu roma tu naik. Sebab diorang tak berhenti kan. Walaupun kita kalah ke, kita tengah menang ke, tengah leading ke, tengah tu ke, diorang tak berhenti. Itu saya memang sangat bersyukur lah ada penyokong-penyokong seperti ini.